Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak hebat. Anak-anak yang solih dan solihah. Yuk, kita tinggal punya persiapan beberapa hari untuk ASVD. Tetap semangat, tetap tekun berlatih, perbanyak doa. Nah, kali ini Bu Rana akan mendemonstrasikan cara penggunaan yang pertama kertas kalkir. Seperti ini ya kertas kalkir nih. Kertas yang tembus pandang. Namanya kertas kalkir. Kalian harusnya sudah pernah menemui kertas ini ketika kalian belajar IPS, kalau nggak salah di kelas 5. Kalian diminta untuk menggambar peta. Gitu ya. Jadi seperti ini nih, tembus pandang ya. Nah, jadi kalau misal kita, nah, tembus pandang kan. Nih, ini yang kita tempel. Nah, ini kertas kalkir namanya. Nah, terus yang ini, nah, kelihatan tidak? Nah, ini jadi seperti buku berpetak kalian, cuman di sini ada kotak-kotak yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, karena ini namanya milimeter block, jadi per mili ya, jadi lebih akurat kalau digunakan untuk menggambar grafik. Kalau nanti kalian SMP atau SMA, nanti gunakan untuk menggambar grafik yang kecil-kecil, grafik kurva gitu ya. Nah, ini milimeter block, tapi sama kegunaannya dengan kertas berpetak. Ini kan ada kotak-kotaknya. Oke, itu ya. Nah, terus sekarang Bu Rana akan mendemonstrasikan cara pemakaian kertas kalkir. Kertas kalkir ini atau kertas tembus cahaya ini, nah, nanti digunakan untuk soal yang berhubungan dengan simetri ataupun pencerminan. Atau kalian juga bisa menggunakan untuk menemukan rusuk suatu bidang bangun ruang. Itu ya. Yuk, mari kita mulai. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ada soal seperti ini, soal pencerminan. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, kita sama-sama. Dan aku kasih kameranya ke bawah. Terlihat tidak ya? Semoga terlihat ya. Nah, seperti ini terlihat ya. Nah, kita tempelkan kertas pada gambar, pada soal. Seperti ini. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, apakah terlihat dengan jelas atau tidak anak-anak? Nah, ditempel seperti ini. Nah, kalau sudah kita ikuti gambarnya dengan cara nek basa Jawane ngeblat. Apa bahasa Indonesianya apa ya? Kita blat. Nah, misal yang A. Kita mau pilih yang A. Kita gambar sesuai dengan yang ada di soal. Nah, ini ya. Kelihatan mudah-mudahan gambar beratnya ketika menggambar. Terlihat jelas. Nah, contoh. Nah, ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lipat. Nah, apakah nanti dia akan dilipat sesuai dengan cerminnya ini ya, garisnya ini ya. Nah, ini kita lipat. Apakah sama hasil lipatan ini dengan, nah, jadi akan terlihat nih. Dia tidak sama ya, ini ada yang ke sini, ada yang ke sana. Berarti A bukan jawabannya. Seperti itu ya. Nah, kalian lanjutkan, kalau A bukan, B bukan, C bukan, nah berarti D gitu. Jadi kalian coba semua gambar semua. Tapi ingat, jangan kelamaan menggambar. Nanti kalian akan menghabiskan waktu. Kalau itu sudah jelas, oh ya itu jawabannya adalah, ya sudah, tidak perlu menggambar. Nanti aja dipastikan ketika akhir. Betul nggak ya? Apa tadi yang aku jawab? Gitu. Kalau emang sudah terlihat jelas, ya nggak usah dibelat seperti ini. Ini hanya kalau memang bendanya itu terlihat rumit. Seperti itu ya. Oke, itu yang pertama untuk soal tentang pencerminan. Nah, ada lagi kalau pencerminannya seperti ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Kalau yang tadi kan jadi satu ya. Lah, kalau ini terpisah. Ini cerminnya jadi seperti apa? Nah, sama. Yang pertama kita lakukan adalah kita blat soalnya dulu yang ini. Ya, kita blat dulu. Ya, tempelkan aja kan udah terlihat nih. Nah, enak ini makanya dia dipakai. Nah, kayak gini. Nah, tempelkan lalu kita blat. Coba udah turunkan lagi kameranya. Nah, lalu kita blat ya sesuai dengan gambar di soal. Nah, seperti ini.
Nah, sekalian cerminnya. Sudah jadi. Lalu kita cocokkan. Kita mau nebak yang mana? Kalau misal kita mau yang A lagi. Nah, udah kita tinggal gambar hasilnya. Cerminnya enggak usah. Cerminnya kita tempelkan nih. Cerminnya kita paskan gini. Nah, udah pas toh. Terus kita tinggal gambar ini hasil pencerminannya. Seperti ini. Jadi kayak tadi toh. Terus kita lipat. Betul tidak dia? Nah, kita lipat ya. Nah, ini garisnya. Nah, bisa kalian lihat? Pas atau tidak? Enggak ya itu. Tuh, ada yang beda. Ya, kalau dibalik. Nah. Beda kan? Ada garis yang tidak pas. Berarti A bukan jawabannya. Seperti itu ya, temukan sampai kalian dapat jawabannya. Nah, ini salah satu contoh soal yang istilahnya agak rumit. Nah, kalau bisa menebak sih, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, berarti mau tidak mau harus menggunakan kertas kalkir karena letaknya berbeda. Nah, kalau soal yang ini tadi kan satu ya, satu paket. Nah, cerminnya, gambar, bendanya sama bayangannya udah jadi satu. Lah sing iki soalnya adalah bendanya, jawabannya adalah cermin dan bayangannya. Jadi ini soalnya berbeda. Seperti itu ya. Oke. Lalu yang selanjutnya, selain untuk apa namanya? Pencerminan, bisa juga kita untuk mencari soal simetri. Nah, contohnya soal seperti ini. Ini simetri. Ya. Ini banyak yang terjebak kemarin. Ya, ketika mengerjakan banyak yang terjebak. Kenapa? Karena ini loh, di sini ada sebuah persegi. Nah, ini yang membuat kalian terjebak. Kalau kalian tidak teliti, maka ini ada 8. Padahal sebenarnya ini hanya 4 karena di dalamnya ada persegi. Nah, untuk memastikan apakah jawaban kalian benar atau salah, gunakan lagi kertas kalkir, kita blat gambarnya, ya. Nah, kan enak banget tuh kertas kalkir tuh tembus pandang soalnya. Nah, ya, kita blat lagi. Namanya ngeblat berarti harus sama persis. Nah, gitu ya, coba ya. Kita blat sama persis semua bagian-bagiannya. Tapi ingat, jangan keasikan menggambar. Nanti waktu kalian jadi habis ya. Gambar seperlunya saja. Wes ora api-api, sing penting podo. Gitu loh. Jadi waktu kalian tidak habis untuk menggambar. Ini nggak usah pakai batik iki iso. Seperti ini. Yes. Jadi kan? Nah, sekarang coba kalian lipat. Nah, sekarang dilipat. Lipatannya yang sesuai berapa? Nah, ini juga akan terlihat. Coba kita lipat berdasarkan garis yang ini. Nah. Oke, nih sama persis kan? Nggak ada garis yang melenceng. Itu ya. Oke, ini lipatan pertama. Berdasarkan garis yang ke sana. Karena kasih sumbu simetrinya dulu. Nah, dilipat berdasarkan garis putus-putus ini ada satu. Terus kalau yang sini berdasarkan yang ini ya, karena lipat lagi seperti ini. Berdasarkan sumbu simetrinya. Ini. Nah, ternyata juga pas, tidak ada yang garis yang keluar. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 2. Nah, selanjutnya, mana lagi kira-kira? Bagaimana kalau yang ini? Nah, ini ya, ini kayak gini. Masih bisa kah? Oh, ternyata masih bisa. Nih, tidak ada garis yang melenceng lagi. Berarti bisa ya. Oke, garis ini. Nah, kemudian coba kita buat garis yang ini.
Nah, ya. Nah, ternyata juga tidak melenceng. Nah, terus kira-kira mana lagi? Nah, harusnya kan bisa kayak gini ya. Itu kalau hanya lingkaran. Kalau hanya lingkaran, nah ini bisa. Nah, kayak gini ya. Tapi perhatikan nih, perseginya jadi enggak pasin apa tinggi sing di dalam ini loh. Karena ada persegi yang ke sana. Jadi seperti ini tidak bisa. Kalau perseginya hilang, maka ini bisa. Tapi karena ada persegi, maka sangat terbatas. Karena persegi hanya punya 4 simetri, ya otomatis gambar ini, nah, simetri lipatnya atau sumbu simetrinya hanya 4. Seperti itu ya, paham? Oke, terus selanjutnya, selain simetri, nah yang terakhir kita juga bisa menggunakan untuk menentukan rusuk. Nah, banyak sekali nih manfaatnya. Nah, ini, jadi kalau pakai kertas kalkit itu enak. Nah, kita akan menghitung rusuk. Menghitung rusuk adalah dengan cara menggambar. Menggambar garis sekaligus menghitung. Nah, kita tempelkan lagi seperti ini. Lalu kita blat. Ya. Nah, ini ya, beranak di bawah ya. Kelihatan enggak? Nah, coba beranak turunkan. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini ya. Nah, terus kita gambar sambil ngitung garisnya. Yuk, gambar persis seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 27. Nah, seperti ini. Kan jadi gambarnya sama persis. Dan kita akan lebih teliti dalam menghitung rusuk. Itu ya, Nyak. Jadi ada 3 kegunaan. Yang pertama untuk pencerminan, kemudian yang kedua sumbu simetri atau simetri lipat. Yang ketiga adalah untuk mencari rusuk bangun ruang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita untuk kertas yang selanjutnya, yaitu kertas milimeter blok atau kertas berpeta yang bermili-mili. Ini ya. Nah, kita cari ini hanya bisa digunakan untuk soal tentang koordinat. Oke. Nah, contohnya soal yang ini. Koordinat Kartesius. Oke. Langkah pertama, kita gambar terlebih dahulu garis X dan Y-nya. Nah. Ini ya, kita cari, kalau bingung cari kotak-kotak yang paling tebal garisnya. Nah, ini loh kotak yang ini. Nah, ini kotak yang paling tebal garisnya. Nih. Nah, ini kotak yang paling tebal garisnya. Lebih enak, gede-gede nggak apa-apa. Tapi kan terlihat jelas, karena ini hanya digunakan untuk satu soal doang. Tentang koordinat Kartesius, jadi nggak apa-apa. Kalian mencoba sekali, dua kali nggak apa-apa. Oke, lalu kita gambar sumbu yang satunya. Sumbu Y, sumbu X. Kita letakkan angkanya 1. 2, 3, 4, 5, 6. Sesuaikan dengan soalnya ya. 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, jadi orang uyu-uyuan. Kita gunakan kotak yang terbesar nih. Jadi tidak uyu-uyuan tuh. Akan terlihat jelas. Yo, oke, yang pertama. Titik P. Negatif 3, negatif 1. Negatif 3 berarti yang ini, yang tidur. Negatif 3 ke negatif 1 berarti turun. Nah, ini negatif 1. Ini titik P. Seperti ini ya. Oke, jadi yang tidur dulu baru yang berdiri. Atau yang naik atau yang turun. Oke, kanan kiri atas bawah. Ya. Terus sekarang Q. 1, negatif 1 berarti kita cari 1. Kemudian ke bawah lagi, negatif 1. Nah, ini.
Ini titik Q. Negatif 3, negatif 1, 1, negatif 1. Nah, kalau apa namanya ini? Nah, seperti ini kan enak, kita nggak terlalu mepet-mepet, impit-impitan, ya, luas. Satu soal kok, jadi silahkan menggunakan dengan semaksimal mungkin. Oke, sekarang R. R 4,2, berarti 4, terus 2. Naik 2, berarti di sini. Ini titik R. Nah, seperti ini. Jadi kan? Sekarang kita hubungkan. P, Q, R. P ke Q, kemudian ke R. Nah, sekarang kita tinggal nyari titik S. Karena dia bentuknya adalah trapesium sama kaki. Nah, jadi nanti kemiringannya ini harus sama. Berapa? Ya, kita ngeceknya dari sini, dari titik Q. Berarti Q ke sana sampai titik R itu berapa kotak? 1, 2, 3. 3 kotak ya. Berarti nanti dari titik P juga harus 3 kotak ke sana. 1, 2, 3. Nah, berarti nanti kira-kira di garis ini. Itu ya, garisnya harus ini. Oke, yuk. Nah, kita luruskan dulu dari R, berarti set. Nah, sampai garis yang tadi kita perkirakan, sampai sini. Baru kita tarik. Nah, udah sama kaki belum? Ini lihat, 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Ya, jadi disinilah jawabannya. Berapa ini? Kita lihat. Oh, belum ada. Maka kita beri. Negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, ternyata negatif 6, naik 2. Seperti ini ya. Jadi akan lebih akurat daripada kalian kelamaan garis dewe. Ya, nek ngukurnya benar. Kalau ngukurnya nggak benar, nanti untuk bangun-bangun seperti ini dan jajar genjang yang miring-miring bentuknya, nanti akan tidak akurat. Seperti itu ya. Oke. Nah, sampai di sini. Sudah paham penggunaan kertas berpetak dan kertas kalkir. Ya, mohon maaf memang selama ini belum pernah Brana demonstrasikan, ya. Brana hanya dengan berbicara gitu ya. Tapi insya Allah semoga dengan melihat video ini kalian bisa lebih paham. Semangat ya, Nak. Pasti kalian bisa. Kerjakannya aja seperti kalian mengerjakan di rumah. Ya, jadi suasana di kelas, suasana di rumah dibawalah ke kelas. Maksudnya suasana yang tidak membuat kalian tegang. Tapi tetap harus manajemen waktu dengan baik. Oke, semangat. Kalian pasti bisa. Aku semangat mengerjakan matematika. Matematika itu udah. Selamat berjuang, Nak. Insya Allah sukses. Amin. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.